Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, merespons sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyebut penguasa saat ini seperti di masa Orde Baru. Gibran yang juga putra sulung Presiden Jokowi hanya berkomentar singkat dan tidak mempermasalahkan kritikan pedas dari Megawati. Ia mengaku akan menampung semua kritikan yang masuk. Cawapres nomor urut 2 yang masih menjabat sebagai wali kota Solo ini pun enggan berkomentar lebih jauh dan memilih melanjutkan aktivitas di Balai Kota Solo. Selanjutnya kepada Fatur Roma. Megawati bahwa negara seperti Orde Baru gimana? Ya betul, semua masukan kami tampung. Ya. Coba sini dulu ya di jam kerja ya. Aku tak anu Pak Sekda sih ya. Ya, tunggu di sini aja ya. Senada dengan sang kakak, putra bungsu Presiden Joko Widodo yang juga Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, justru mempertanyakan definisi penguasa yang dikritik oleh Megawati. Kaisang balik bertanya soal apakah ada pihak-pihak yang menghina Presiden yang ditangkap. Semua saya katakan di medsos, ngomong sesuatu menghina Pak Presiden. Ditangkap. Ada yang ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang sampai ada orang yang menangkap atau yang melakukan seperti itu apa? Apakah ada? Tidak ada. Saya nggak tahu nih maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri, melemparkan kritik keras kepada penguasa yang dianggap bertindak seperti era Orde Baru. Dalam pidatonya di acara konsolidasi relawan pendukung Capres-Cawapres Ganjar Mahfud, Mega mengaku jengkel melihat pemerintahan saat ini menyalahgunakan kekuasaan dan bertindak sewenang-wenang menjelang Pilpres 2024. Megawati bahkan mempertanyakan penguasa saat ini yang ia anggap bertindak seperti di era Orde Baru. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu udah jengkel, tau nggak?